Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab saat ini berada di Arab Saudi. Menurut pengacaranya, Rizik di Arab Saudi tengah fokus mempelajari bahan disertasinya. Kegiatan Rizik ibadah dan persiapan sidang tertutup disertasi, jadi banyak baca bukunya, ujar pengacara Rizik, Sugito Atmoprawiro. Menurut Sugito, saat ini Rizik lebih mempunyai waktu luang membaca buku di Arab Saudi. Pasalnya, selama di Indonesia Rizik kerap berkeliling ke kota-kota di Indonesia untuk berceramah. Namun, Sugito merahasiakan di mana keberadaan Rizik selama tinggal di Arab Saudi dan belum ingin pulang ke Indonesia. Dalam kasus chat berkonten pornografi, Rizik sudah dua kali mangkir panggilan pemeriksaan polisi. Pada panggilan pertama tanggal 25 April tahun 2017, Rizik berdalih sedang melaksanakan ibadah umrah dari Arab Saudi. Rizik sempat bertolak ke Yaman untuk mengunjungi anaknya yang melahirkan. Ia kemudian juga ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menyelesaikan studinya melalui tim advokasinya di Jakarta. Rizik mengatakan tidak berlari menghindari daftar panjang kasus hukumnya di berbagai daerah di Indonesia. Rizik menolak pulang ke Indonesia karena tak mau diperiksa dalam kasus chat berkonten pornografi ini. Ia menilai kasusnya direkayasa.